Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya Di video ini aku akan cek keaslian HP Oppo A31 6 128 Yang lagi rame banget dijual murah di toko-toko online Aku beli HP ini dengan harga 1 juta lebih dikit di Shopee ya Pada awalnya aku kira HP ini tuh HP yang bagus dan normal ya Tapi ternyata aslinya HP ini tuh nggak sesuai dengan ekspektasiku. Ya ada beberapa hal yang terkesan nggak asli dan bikin agak kecewa sih Nah yang pertama yang terkesan nggak asli dan membuat kecewa itu di bagian memorinya ya Aku zoom dulu biar kelihatan Nah di tentang ponsel itu memorinya 6 per 128 Kita ke pengaturan dan ke tentang ponsel HP ini ya Nah, di sini tentang ponsel RAM-nya itu terbaca 6 GB dan untuk penyimpanan internalnya di sini terbaca 128 GB ya. Jadi di tentang ponsel ini 6 per 128. Selanjutnya kita cek ini aslinya itu berapa sih? Nah, kita cek pakai aplikasi DevCheck ya. Pertama-tama kita pakai aplikasi DevCheck dulu. Selanjutnya ke AIDA64 ya. Kita di DevCheck dan ke hardware-nya. Nah, di sini kita ke hardware dan kita geser ke bawah. Nah untuk memori aslinya itu RAM nya 4GB dan untuk ROM nya itu cuma 64GB ya Jadi di tentang ponsel tadi yang 6 128 itu ya terkesan nggak asli kayak gitu Ya memang nggak asli sih bukan terkesan lagi Nah ini di dive check ya selanjutnya kita ke AIDA64 pakai dua aplikasi biar yakin ya Nah kita masuk ke AIDA64 dan selanjutnya ke bagian sistemnya Nah di bagian sistemnya ini bisa kalian lihat untuk RAM terpasangnya juga 4GB LPDDR4X Nah kayak gini jadi RAM nya itu cuma 4 giga doang bukan 6 giga Dan untuk penyimpanan internalnya di sini terbaca 48,71 giga Ya ini aslinya 64 giga ya bukan 128 giga Tapi di sini cuma terbaca 48,71 giga itu ya beberapa udah kemakan sama software aplikasi bawaannya ya Ya jadi kayak gini untuk memorinya tuh bikin kecewa banget Ya kita beli HP ya iklannya 6 per 128 Kita kan bener-bener dapat HP yang RAM nya itu beneran 6GB Dan ROM nya itu beneran 128GB ya tapi kenyataannya di sini kita cuma dapat RAM 4 GB dan ROM 64 GB ya nggak sesuai ekspektasi banget sih. Selanjutnya yang bikin kecewa sih HP ini nggak bakalan bisa dapat pembaruan perangkat lunak ya. Ya kayak gini contohnya. Ini kan kita ke pengaturan dan ke pembaruan perangkat lunak ya. Kita cari pembaruan perangkat lunak kayak gini. Nah akan muncul kayak gini nih ini tulisannya perangkat lunak anda sudah mutakhir ya dan ini versi color nya versi color 6.1 nah kita klik bagian fitur ini nggak bisa ya kita klik fitur ini nggak bisa tulisannya kayak gini tidak ada info versi nah kayak gini kan kalau ini HP Oppo A31 yang ori pasti ini bisa diklik untuk fiturnya ya dan selanjutnya kalau HP ini tuh kita paksa upgrade sih pakai download file di website resminya Oppo ya aku pernah upgrade Oppo A31 yang distributor juga nih ya aku pernah upgrade nih ya ada videonya juga aku buatkan video dan hasilnya tuh jadi kayak gini ini layarnya nggak bisa terang yang pertama itu resikonya kayak gini layarnya nggak bisa terang selain layarnya itu nggak bisa terang ada juga resiko selanjutnya tuh imenya nul ya kayak gini bintang bakar 06 pagar ini imenya jadi nul kayak gini imenya hilang itu resiko kedua dan selanjutnya di pengaturan tentang ponselnya itu jadi berubah dan aneh banget ada sesuatu yang hilang ya. Kita ke pengaturan dan ke tentang ponsel kayak gini. Nah, kalau kita paksa upgrade di bagian tentang ponsel ini nanti ada yang berubah ya. Dan yang berubah itu di bagian RAM dan ROM-nya terutama. Untuk RAM-nya ini yang aslinya awalnya itu 6 GB di sini tapi akan berubah ke RAM aslinya kalau 4 GB ke 4 GB, kalau 3 GB ke 3 GB kayak gitu dan ROM nya juga sama kalau awalnya itu misalnya 128 giga tapi aslinya 4 giga itu akan berubah ke aslinya dan yang kedua itu biasanya akan ada yang hilang kalau nggak di bagian model kalau nggak di bagian baseband kayak gini ya kalau punya aku ini yang hilang di bagian modelnya ini ya jadi anno kayak gini nggak diketahui yang awalnya itu CPH 2015 ya jadi hilang kayak gini dan ada juga yang hilang di bagian basebandnya ya. Kalau punya aku yang hilang ada di nomor model dan juga di nomor kompilasinya ini tidak diketahui ya. Kayak gitulah resikonya. Jadi saran aja kalau kalian beli HP yang kayak gini, mendingan nggak usah di aneh-aneh, nggak usah di flash, nggak usah diperbarui ya. Biarin aja kayak gini. Yang penting dipakai enak aja. Selanjutnya yang bikin kecewa di HP ini tuh HP ini nggak bisa buat main game FF ya kayak gini. Contohnya ini aku masuk game FF di HP ini ya. Nah ini muncul tulisan Garena kayak gini Tapi nanti saat udah di dalam gamenya itu jadi hitam ya Jadi grafiknya nggak jelas kayak gitulah Nah kalian lihat kayak gini Jadi kalau untuk main game FF grafiknya itu akan jadi grafik nggak jelas kayak gini Jadi grafik hitam yang kayak gini ya Jadi ini HP-nya tuh kayak nggak support untuk main FF nih Ini jelek banget ya Kayak gini ya ini ada iklan-iklan nggak -iklan jelas FF ya biasa ini kayak gini grafiknya nggak jelas kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya untuk tes main FF di HP ini kalian subscribe aja channelku satunya namanya hrt test gaming dan aku udah tes juga untuk yang ini tapi yang versi 4 128 kasusnya sama kayak gini ya nanti linknya aku akan taruh di deskripsi ya kalian langsung aja ke link di deskripsi dan nanti aku akan tulis di komentar juga sih oke okay. Nah selanjutnya yang bikin kecewa di HP ini tuh ya IMEI HP ini tuh nggak jelas banget ya Ini bukan IMEI dari HP OPPO asli ya Kita coba cek ya kayak gini Kita coba cek pemeriksaan status keaslian dan garansi HP OPPO A31 ini ya Ini aku udah masuk di website resminya OPPO dan IMEI-nya udah aku masukin 861 -609 -041 -768 -736. Dan aku akan periksa sekarang kayak gini ya Ini aku periksa sekarang Nah kita ulangi lagi kita geser sampai menutupi yang hitam kayak gini Nah kita tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan kayak gini Nah tulisannya maaf tidak ada informasi garansi yang ditemukan Ini artinya IMEI-nya ini bukan IMEI HP OPPO ya Dan lebih lagi ini bukan IMEI dari OPPO A31 Jadi kalau kita beli HP kayak gini Kita nggak bisa serviskan HP ini tuh di service centernya OPPO ya Karena ini tuh HP yang refurbished ya Bergaransi distributor juga kalau HP Oppo yang resmi pasti di sini terbaca sesuai tipe HP dan warnanya ya, misalkan ini Oppo A31 merah ya, kayak gini. Ya di sini pasti terbaca juga IMEI-nya itu Oppo A31 dan ada warnanya merah dan ada wilayahnya lagi, wilayahnya negara mana misalkan Indonesia atau Malaysia atau Cina dan lain-lain. Ya IMEI HP ini tuh bukan IMEI dari HP Oppo ya. Ya selanjutnya kita akan cek sebenarnya tuh IMEI yang ada di HP ini tuh IMEI dari HP apa sih? Ya di sini aku udah masuk ke websitenya imei.info ya dan aku udah masukin nomor IMEI-nya. Kita cocokkan dulu 861609041768736 udah sesuai ya. Dan centang aku manusianya di sini. Selanjutnya kita disuruh milih gambar-gambar bunga seperti ini ya. Nah, kita disuruh milih gambar yang sesuai dengan yang di atas ini. Ya, kita coba pilih aja yang di atas ini ya. Ada dua ini ya. Kita lanjut aja dan selanjutnya kita pilih lagi yang mana nih? Yang sesuai sama yang di atas yang ini dan yang ini ya. Ini kita pilih. Oke, jadi udah tercentang yang aku manusianya. Selanjutnya kita tinggal klik periksa ya kita coba lihat ini apakah yang ada di HP Oppo A31 ini Nah ini sebenarnya IMEI-nya itu IMEI Realme C2 ya mungkin disuntikan ke HP ini ya kaya kayak gini supaya IMEI-nya ini terdaftar di database Kemenperin ya. Ya yang penting IMEI-nya itu terdaftar di database Kemenperin jadi aman nggak rawan kena blokir sewaktu-waktu. Nah di video sebelumnya pas aku unboxing HP ini ya aku udah cek juga IMEI di HP ini itu di database Kemenperin dan hasilnya itu terdaftar ya jadi aman nggak rawan kena blokir sewaktu-waktu ya. Jadi yang penting ini aman dan dipakai juga normal aja ya Selanjutnya yang bikin kecewa itu ya aksesorisnya ini kebanyakan aksesoris yang enggak ori ya Terutama di kepala chargernya nih Kepala chargernya kan kemarin waktu aku unboxing tuh beratnya cuma 36 gram doang ya Ya beratnya cuma 36 gram doang Dan sebaiknya kalau kita dapat kepala charger yang enggak ori kayak gini itu enggak usah dipakai ya Mendingan kita belikan lagi kepala charger yang ori ya Ya, atau enggak kita pakai kepala charger dari HP lain yang penting ori. Kalau enggak ori, kayak gini kan outputnya kita enggak tahu ya, jelas atau enggak outputnya. Dan itu nanti resikonya bisa bikin HP-nya cepat rusak sih. Nah, di video unboxing kemarin kan aku juga udah timbang berat charger ini itu cuma 36 gram doang, sedangkan untuk yang asli itu beratnya kan sampai 50 gram lebih ya untuk charger Oppo yang seperti ini. Selain yang di atas tadi untuk lain-lain sih HP ini oke-oke aja ya sesuai sama Oppo A31 yang ori kita bisa cek spesifikasinya pakai aplikasi DevCheck juga karena aplikasi ini bisa auto ngecek spesifikasi yang ada di dalam HP ya Ya kita lihat coba dulu untuk hardwarenya Untuk hardwarenya ini chipsetnya pakai Mediatek Helio P35 Dan untuk pemrosesannya 12 nanometer Dan intinya itu 8 core ya Ini mantep banget HP 1 juta dapat inti 8 core dan udah 12 nanometer sih Jadi HP ini tuh nggak terlalu cepat panas Karena untuk pemrosesannya itu udah 12 nanometer ya dan selanjutnya untuk GPU-nya ini pakai GPU PowerVR Rogue GE8320, tapi untuk GPU-nya ini nggak support dukungan Vulkan ya. Dan nomor GL-nya itu pakai ES3.2. Untuk resolusi layarnya ini juga mantap 1600 x 720 pixel dengan kepadatan 269 ppi dan untuk frame rate nya sampai 60 Hz. Ukuran layarnya 6,52 inch dan untuk dukungan HDR nya nggak ada. Untuk memorinya tadi ya memorinya yang nggak asli di tentang ponsel 6 128 tapi aslinya itu cuma 4 per 64 doang. Dan selanjutnya kita coba lihat ke sistemnya ya. Di sini untuk sistemnya itu Oppo CBH 2015 dan pakai Android 9. Dan untuk baterainya ini pakai baterai 4230 mAh dan untuk jaringannya ini juga udah GSM. Ya selanjutnya ke kameranya ya. Untuk kameranya ini kamera belakangnya 13 megapiksel dan untuk kamera depannya 8 megapiksel. Jadi ini sesuai sama Oppo A31 yang ori. Untuk sensornya HP ini juga udah support sensor giroskop ya. Jadi kalau untuk main game PUBG sudah bisa. Ya lumayan lah ya udah ada giroskopnya kayak gini. Ya selanjutnya kita cobain untuk kameranya. Nah untuk kamera belakangnya HP ini bening banget. Jujur aja ini kamera belakang Ya sangat-sangat bening lumayan ya Ini bening banget HP harga 1 juta lebih dikit dapat kamera sebening ini mantap banget sih Selanjutnya kita cobain kamera depannya ya Kita coba kamera depan Nah untuk kamera depannya juga lumayan bening ya Ini kamera depannya mantap Untuk sensor ininya sensor fokusnya juga lumayan ya Kita lihat sensor fokusnya lumayan banget Jadi untuk kameranya HP ini tuh ya bisa dijagoin lah ya HP 1 juta kameranya bisa sebening ini Selanjutnya kita akan cobain untuk multitosnya ya Multitos HP ini itu bisa sampai 10 ya Ya HP 1 juta multitosnya 10 tos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya Mana nih 10 nya nih Oke ya ini udah 10 ya Kelihatan kan 10 tos di sini tengah-tengahnya ya Oke jadi HP ini itu bisa sampai 10 tes ya lumayan banget Tapi sayangnya untuk kontras LCD nya itu ya terlalu terang kayak gitulah. Jadi ini bikin gak nyaman kalau dilihat lama-lama ya Kita coba masuk ke background yang warna putih kayak gini kan kelihatan ya Kontrasnya itu agak ke biru biruan dikit jadi bikin kurang nyaman kalau dilihat ya Kayak gini untuk kontrasnya Dan gitu aja untuk video cek keaslian dari OPPO A316 x 128 Bergaransi distributor atau toko atau supplier ini ya Jadi ini bukan OPPO A31 bergaransi resmi Cuma garansi toko, distributor atau supplier Ya gitu aja untuk video cek keaslian dan juga review dikit tentang HP ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan subscribe channel Tes Gamingku juga Dan gitu aja, terima kasih